terbaik. Insya Allah kita kasih. Ya, yang pertama kita kasih spill belum ada di mana-mana, tapi di Indonesia peace on fire. Coba ya. Takdir. Allah Akbar. Kita perempuan-perempuan di Gaza. Kemudian ngedit sedikit hanya untuk kasih spill, kasih bocoran sama antum semua yang ada di sini. Kenapa? Karena ini antum semua yang hadir di sini utusan Tuhan, orang pilihan, orang-orang yang terbaik. Insya Allah kita kasih. Ya, yang pertama kita kasih spill belum ada di mana-mana, tapi di Indonesia peace on fire. Insya Allah ya. Takdir. Allah Akbar. Kita mohon kepingin dulu sedikit Irma Gaza, nanti Gaza bicara ya. Senang, kita lihat dulu. Sini. Sebentar. Ulang dulu. Ya, ulang dulu. Silah.
Abdul Hakim. Ini pada ini enggak pada kenal kan nih Andin? Coba ingat-ingat lagi. Dulu yang rambutnya gondrong dari sini sampai ke sana tuh. Gondrong banget tuh. Ya, sampai kemudian dicukur nih alhamdulillah. Andin. Kacamatanya buka, kacamatanya. Wow, ganteng ternyata ya. Nah, ibu-ibu saya promosiin sekalian. Andin ini masih belum nikah. Kita bikin saya marah aja. Sama belum nikah ya. Andin ini ikut kami dari film yang pertama The Power of. Tapi film itu diproduksi dengan biaya miliaran untuk media edukasi. Tapi kalau nggak ada yang nonton, yang terjadi adalah hanya dua itu banyak yang tidak nonton di hari pertama. Akibatnya banyak yang hari Jumatnya sudah tidak tahu. Jomblo Visabilillah itu karya terbaik Justice Arima kalau teman-teman mau tahu. Dan bukan soal kejombloan, banyak nilai-nilai penting. Ada tentang Palestina juga di sana. Tapi kenapa nggak bertahan? Itu Jumatnya itu sudah nggak ada di mana-mana. Jadi kalau pengen hari pertama nanti ngantri dan sebagainya. Kalau teman-teman menemukan ular melingkar yang ngantri panjang banget untuk film baik, untuk film Gaza, teman-teman perkuat doa ya Allah. Alhamdulillah kita menjadi yang hari pertama, saf terdepan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan donasi yang lebih dari hanya satu insya Allah. Ya, jadi semua bisa follow akunnya Gaza, film Gaza. Di situ akan diupdate kapan akan tayang, insya Allah biar tidak ketinggalan. Nah, baik, kita ke pemeran Hayanya. Hayanya yang mana Hayanya? Nah, ini Amna nih ya. Ini Hayanya, ini bapaknya di situ. Bapak harusnya ikut ke atas nih. Amna, coba kasih tahu nih. Sekarang sebagai apa, dulu sebagai apa, dan gimana nih kita apa namanya memperjuangkan film ini terus. Ini umur berapa? Dari umur dulu. Namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amna Hasanah Syahab. Berperan sebagai Haya di film Haya 1, Haya 2, maupun Haya 3. Aku syuting pertama kali film Haya 1 itu umur 8 tahun, kelas 3. Masih kecil. Umur 8 tahun, sekarang umur berapa? Umur 13 tahun. Ayo tepuk tangan ya. 13 tahun umurnya. Terus, senang film ini Palestina terus? Tempat-tempat Palestina terus? Senang main film-film Palestina terus? Karena di film ini aku juga jadi belajar banyak tentang Palestina. Dan aku jadi bisa menyumbangkan banyak banyak doa, banyak-banyak sedekah kepada Palestina dalam film ini. Alhamdulillah. Pesannya apa pesannya? Jangan pesan es jeruk, jangan pesan apapun, kenapa? Pesan-pesan, kasih buat semua. Pesan aku bagi kalian semua yang sayang sama Palestina, yang pengen Palestina merdeka, kalian harus nonton film Gaza hari pertama, oke? Okay? Takbir! Ustaz, itu yang 13 tahun, ini waktu 8 tahun ya, pertama ya. Yana segini nih Ustaz, kenapa kali? Ini berapa tahun? Coba kasih, inilah pemeran utama film Haya 3, siapa namanya? Gaza. Kenalan dulu, film pertamanya Aryani, film pertamanya Dominik, ini film pertama Gaza. Gaza senang gak syuting di ikutannya film Gaza? Senang banget. Terus Gaza, apa sih yang Gaza tahu tentang Palestina?
Gaza? Sedih banget. Sedih banget. Gaza melakukan boikot enggak terhadap produk-produk yang ini, yang pro Israel? Ya, boikot. Berarti Gaza boleh enggak? Bilang, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Di Instagram terus tiba-tiba saya diperingatin, saya nekat aja terus peringatin lagi, yang ketiga di ban, dan alhamdulillah akun saya sah. Jadi ini saya yakin nih, ini di sini banyak nih akun-akunnya yang sahid. Ya, insyaallah mungkin setelah ini saya insyaallah berdoa akan berangkat ke Palestina. Yeah. Ustaz Muhammad Husain Gaza kemarin, Raul, paspornya mana? Kita berangkatin. Doanya semuanya ya, biar saya bisa berangkat ke Gaza. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Lanjut. Stephen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau udah melihat yang ganteng udah langsung nih nggak mendip. Aduh. Bu, terima kasih ibu, adik-adik, bapak-bapak yang masih semangat sampai detik ini loh. Luar biasa sekali. Salam kenal, saya Steve Rizky. Di sini saya memerankan sebagai Alek. Apa ya kesan-kesan saya ketika dapat kesempatan ini? Tapi sebelumnya terima kasih sekali dari bapak, pak sutradara, dan ibu dan PA juga yang ngasih kesempatan saya untuk bermain di film yang epic ini. Walaupun nggak banyak, tapi berkesan sih. Yang tadinya saya nggak tahu banyak tentang Gaza, nggak tahu banyak tentang Palestina, jadi banyak tahu dari partner scene saya juga, banyak sharing Mas Adi. Baik. Terima kasih ya. Saya pengen Mas
Justice, sedikit spill gambarannya apa sih ceritanya ini? Baik, sebenarnya film ini film drama keluarga ya Bapak Ibu. Semangatnya kita sadar betul bahwa konflik ini mungkin akan panjang, tapi ya kita sama-sama sepakat dan sama-sama pahami bahwa kita sama-sama yakin bahwa Palestina pasti merdeka. Cepat atau lambat Palestina pasti merdeka. Ini bagian untuk usaha kita dalam mempersamai kemerdekaan Palestina. Karena kita tahu perjalanan konflik ini mungkin panjang. Jika Allah takdirkan dalam waktu dekat, mungkin segera sama-sama kita terus berdoa. Dan kita tidak boleh meremehkan kekuatan doa. Semoga dalam waktu dekat, mudah-mudahan Allah binasakan setan Yahud dan antek-anteknya. Amin. Dan jika memang Allah takdirkan gencatan senjata, Gaza ini butuh waktu kurang lebih, kalau saya baca dari PBB ya. Bukan gencatan senjata, merdeka. Merdeka. Maksudnya dalam waktu dekat dulu gitu, bukan gencatan senjata. Waktu dekat, Palestina merdeka. Amin. Gaza butuh 16 tahun untuk melakukan. Bersamai perjuangan umat. Syukran, Mas Irfan. Ada satu lagi tadi. Itu produser juga. Dia suaminya Oki Setiana Dewi, Ustazah Rio. Tapi entah di mana dia. Kang, boleh nambahin dikit, Kang? Ya. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Haya 1, 21 juga dan Haya 1, banyak yang nonton hari pertama dan tidak menunda. Haya 2, kita nggak bisa ngasih apa-apa ke Palestina. Haya, juga bisa bilang kita nggak bisa. Jadi, pastikan yang sekarang, teman-teman datang hari pertama, bedanya warna pictures dengan PH-PH lain adalah satu, kita di PH Mandiri. Film pertama dibuat dengan dana 500 juta rupiah, itu kameramennya jual mobil, Bapak Ibu. Kami bertekad membuat film-film yang PH-PH lain mungkin gak terpikir untuk membuat. Tapi menurut kami ini perlu. Ini perlu, anak-anak kita perlu diedukasi, remaja kita perlu diedukasi. Jadi dari sekarang juga masih terbuka bagi teman-teman yang ingin membersamai. Karena jujur, kita gak punya dana promo. Kita gak bisa naruh di trailer. Lihat dari film pertama, kita gak ada trailer 212, gak ada trailer Gaza. Apa mesin kekuatan ukhuwah kita? Mesin kekuatan kita ukhuwah, kebersamaan. Jadi dari sekarang colek-colek, bahkan kalau perlu udah buat list nih. Ini sekolah-sekolah-sekolah yang saya pengen ajak nobar. Ini teman-teman yang pengen saya colek untuk hari pertama. Kalau perlu dari sekarang udah dikeluarkan dananya, ya. Dikeluarkan dananya, saya kira keluar 35.000, 40.000, 50.000, kalau itu bisa memancing, insya Allah sedekah yang kita bisa ngasih berbiliar-biliar buat Palestina, silakan. Satu lagi, saya biasanya nggak cerita ini ke depan, tapi saya pengen cerita. Teman-teman mungkin tahu film-film Asma Nadia juga sebelumnya ada di box office ya, di PH-PH lain. Tapi saya menemukan suasana kenapa saya mau bergabung di sini, di Warna Pictures ini teman-teman, bersama Kang Erik, bersama Mas Justice, Pak Imam, Oki Setiana Dewi, Bunda Helvi Tiana Rosa. Baru kali itu saat film pertama kami untung, Bapak Ibu, yang ada bukan gue ngambil lebih banyak, lu ngambil lebih banyak, lu ngambil gini, enggak. Yang ada apa? Pertama disisikan donasi, yang kedua justru masing-masing kami pengen ngasih lebih, khususnya ke Mas Justice. Jadi ada yang bilang, Mas lu perlu 5% lebih, ambil dari sini. Yang lain bilang, jangan, ambil aja dari Ane. Jangan, ambil aja dari Ane. Pertama kali saya melihat ketulusan dan kesungguh-sungguhan dan benar-benar upaya untuk ayo kita bela Palestina. Gak bisa sendiri, ayo sama-sama jadikan Warna Pictures ini, film Gaza ini, kendaraan teman-teman. Jadi Bapak Ibu nontonnya hari keberapa? Dari sekarang udah list, mau ajak siapa saja nonton hari pertama. Hari pertama, terima kasih. Baik, sebelum nanti di akhir kita pasang trailer lagi, tapi saya ingin Mbak Asma biasanya bikin video. Nah, Mbak Asma bikin video di sini pakai kamera saya, sama kamera saya aja. Boleh, kamera. Ini.
ada yang bisa bikin plasma ya. Gini, kita semua. Kita semua ya, merapat. Kita kasih suara yang keras ya. Biar yang enggak ada di sini bisa sampai. Ya, saya akan bilang Hayat 3. Kita semua bilang film Gaza, lalu nonton hari pertama. Habis itu takbir yang kencang, jangan putus-putus, oke? Okay? Siap ya? Kita latihan ya. Kita latihan, oke. Okay. Sazen. Dapat ya semua ibu-ibu mata semua sama bapak-bapak. Naik sini. Oke, stop. Bisa dari sini. Apa yang itu? Kepala ini. Nah, terasa kali ya di pimpin apa? Gimana bahasa tadi? Dengan biasa. Hasilnya, ya. Dan ini menjadi legacy kita di usia kita tercatat. Tapi ada cara lain. Salah satu kerja-kerja Zionis yang paling busuk adalah lewat film dan bioskop. Betul? Gimana kalau kita bikin agenda buktikan bioskop untuk Palestina? Siap, buktikan bioskop untuk Palestina. Siap? Kalau hari ini saya ajak
yuk kita sholat subuh di Al-Azhar, yuk kita konvoy, lalu datang puluhan ribu orang. Bagaimana kalau itu kita lakukan? Yuk nonton Haya, anggap aja lagi demo di bioskop, buktikan bioskop untuk Palestina, setuju? Bagaimana kalau pada hari pertama kita bikin shock orang-orang Zionis, kita bikin shock agen-agen Zionis di Indonesia yang suka take down film-film religi, dan kita buktikan bahwa umat Islam bersatu, buktikan bioskop untuk Palestina lewat Hayat 3 Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu undangan dari saya ya. Kalau saya undang siap datang? Ya. Siap goncang bioskop di Indonesia ya. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Silakan tulisannya dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nonton hari pertama. Ayo kita nonton hari pertama, ikuti terus, follow @filmgaza. Assalamualaikum.